Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bah. Ini, Nak. Apa tuh, Bah? Tak habis duit lah. Bukan itu, Nak. Maksud Bah. Langsunglah, Bah. Ini habis-habis waktu, ya. Abah minta kalau bisa hari raya ini pulang ya, Nak. Abah rindu betulnya. Kalau balik ini belum tentu lagi, Bah. Tapi kalau duit pula, berapa bapak perlu bapak begitu, Ambo? Bukim duit. Lah, apa nak kojo ni, Pak? Halo, Cik Yayu lah bapak balik. Assalamualaikum. Bertahun sudah ku dirantau orang, pahit getir hidup penuh rintangan. Terlintas rindu orang yang disayang, yang jauh di kampung halaman. Zaid! Zaid! Iya, ya. Ingat ya, Nak. Apapun yang dikatakan kawan-kawan Zaid tentang ayah, jangan Zaid pikirkan. Yang penting, Zaid harus fokus belajar dan jangan lupa bersyukurnya. Ayah yakin, suatu saat Zaid jadi orang besar. Ya, Ayah. Ya Allah, sedapnya. Tempat bos memang oke. Kata orang Jawa, adem. Nyanya kau ni, bukan Melayu lah. Ah, apa kau kemari pula? Soal cuti lah tanda tangan, gaji lah dibagi. Apa kau kemari lagi? Lupa butuh dua pula salah. Bos tak balik. Orang dua hari lagi nak Yayu. Bos tak ada nampak Ilan nak balik nampak je dah. Ya, apa nak tengok di kampung tu? Tak ada apa-apa dah di kampung tu. Paling kencang jumpa ke kawan. Tu jumpa kau balik. Kata bos sama balik ni nak jumpa ke kawan. Bos. Kata bos sama nak tengok pemandangan. Bukan begitu dah, bos. Ambo nak jumpa guide Ambo, bos. Banyak keluarga yang nak ditengok di sana, bos. Tingan Ambo, bos. Ong tu, bos, masih ada? Adalah pula. Baru tadi saya nelpon, bos. Ah. Kalau ada guide, apa tak balik? Alah. Ong tu ni, tak payah balik lagi dah. Kirim dia duit. Masai. Aduh, bos. Nampak ambung kau ni lah parah ni, bos. Dibawa mucap. Ya. Salah ambung sebagai kawan tak membagi tahu kau ni, bos. Orang tua kita ni, bos. Dia tak perlu duit kita yang banyak ni. Dia cuma nak berjumpa dengan awak. Itulah cukuplah tu, bos. Dan hari raya Idul Fitri inilah, bos. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi orang tua kita. Ingat, bos. Jangan sampai balik memoluk batu nisan. Dah siap menyanyang kau lah. Pergi balik kau tak boleh lempong kau pakai sepatu ni. Ya. Ini nak balik lagi ni. Lagian nama juga tak sabar nak berjumpa Mak Bam lagi dah, bos. Yalah. Assalamualaikum. Awaklah nak dinasihat-nasihat. Bos. Ha, apa lagi kau ni? Pergi balik kau cepat. Mohon maaf lahir batin ya, bos. Assalamualaikum.
nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silakan tinggal. Halo man, itu siapa meninggal lo? Aku betul-betul minta maaf, terlupa bagi tahu kau. Walau tak meninggal. Hah? Bertahun sudah ku dirantau orang, pahit getir hidup. Jangan sampai balik memulut buat nisan. Terlintas rindu orang yang disayang, yang jauh di kampung halaman. Bulan tahun kini telah berganti, rasa rindu pun semakin menjadi. Kami yang mentap yo. Assalamualaikum.